Siang kawan-kawan, hari ini saya bikin tutorial bikin media tanam untuk katak di polybag. Saya menggunakan 3 media. Yang pertama ini gambut busukan batang sawit, ini kotoran ayam yang sudah dipermentasi, dan ini tanah. Ini ketiga ini kita campur di baskom atau apa, kita aduk sampai rata. Nanti setelah rata kita masukkan ke cup. Ini boleh polybag bisa, karena kebetulan ada cup yang tidak terpakai, jadi saya gunakan sebagai tempat wadah untuk semai katak. Kataknya saya rendam dulu kawan, untuk mengetahui ada yang busuk atau ada yang sudah tidak layak. Saya rendam dengan air cucian beras pertama selama 30 menit. Setelah 30 menit nanti kita keringkan di sini. Ini M4 ini tadinya saya gunakan untuk fermentasi. Nah, nanti setelah kita keringkan katak ini selama 30 menit lah, kita angin-anginkan. Setelah media ini tadi dimasukkan ke sini, baru kita masukkan kataknya satu persatu. Oke, kita lanjut, kita bikin. Nanti saya contohkan cara bikin. Nah, ini kita aduk-aduk kawan, aduk sampai rata kotoran ayam, gambut, tanah. Setelah rata, lalu kita masukkan ke polybag atau cup aqua yang kita gunakan. Nah, ini nanti setelah tumbuh 3 bulan, pas September bulan tanam, baru kita pindah ke ladang. Ini tayangnya udah jadi benar kawan, udah berapa hari saya keringkan, jadi airnya sudah jadi deh. Nah, terus kita masukkan di cup ini, masukkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak, nanti kita padat sedikit. Fungsinya apa, kenapa? Karena nanti setelah tumbuh akarnya akan makan di bawah. Jadi seperti ini kawan, ini tutorial aja. Kita masukkan kataknya, timbun saja sedikit, jangan terlalu banyak. Dalam beberapa hari dia tumbuh, bisa 1 bulan, bisa 2-3 minggu, tergantung tua bibit katak yang kita beli. Nah, sudah jadi satu. Tapi ini kataknya tadi belum kita angin-anginkan, karena untuk contoh ke teman-teman agar mempunyai tanaman yang lebih baik. Kita jadikan bibit nanti sebelum kita pindah ke lahan secara langsung. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjut kembali